Halo sobat hobi, balik lagi nih. Sekarang kita mau ngetes MN86KS yang udah lama saya beli tapi nggak pernah direview. Nah, sekarang pengen nyoba nih, pengen nyoba gimana kalau pakai remote Austar. Nah, pengen tahu nih pakai remote Austar ini jaraknya seberapa jauh. Nah, oke. Okay. Langsung aja ya, kita coba ya. Oke, kita coba. Biar anak saya yang coba ya. Oke, kita nyalain dulu. Jalanin. Oh, ini dimatiin, sekarang nyalain. Nah, oke, putar balik. Langsung yang jauh, Juna. Jauh, terus. Terus, 10 meter. Udah 10 meter, 20 meter, 30 meter, belum. Terus, wow, jauh banget. Terus, ke sana ujung lagi, terus. Terus, Juna, terus, ke sana. Ke sana, terus, terus, pencet. Terus, ke sana, terus. Wow, jauh ternyata nih jangkauannya nih, Austar nih. Wow, terus, Juna, terus. Pencet, terus, terus. Terus. Terus, wow, jauh juga guys. Wah, jauh ya teman-teman nih. Lumayan nih Austar ternyata. Wah, ini udah sampai ujung lapangan. Pencet terus Juna. Wah, sampai gak kelihatan mobilnya . Tuh, terus pencet. Oke, balik lagi. Wah, ternyata jauh ini. Dari ujung lapangan sampai ujung lapangan. Terus Juna, balik lagi sini. Pencet, balik lagi, terus. Wow. Wah, ternyata nih pakai remote Austar keren banget. Jauh. Tuh baru kelihatan tuh. Ini jaraknya kalau satu lapangan bola berapa ya? Ya udahlah teman-teman kasih komentar deh kalau yang tahu. Boleh berapa jauh nih dari ujung lapangan ke ujung lapangan. Ini lapangannya gede banget tuh. Nah, udah balik tuh mobilnya. Oke, teman-teman. Jadi terbukti ya, kalau Austar itu memang range untuk remote-nya itu jauh, lumayan. Oke, sekian dulu. Salam hobi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.